pemain keturunan Inggris Indonesia bikin bangga masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Selain itu, performa apik dari Elkan Bagot makin menambah rasa percaya diri timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 mendatang. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Seperti diketahui, pemain timnas Indonesia Elkan Bagot resmi dipinjamkan ke klub Liga 2 atau Divisi 4 Liga Inggris Gillingham FC oleh Ipswich Town pada Jumat 8 Juli. Pemain blasteran Indonesia-Inggris itu dipinjam selama setahun dan sudah ikut berlatih pada Jumat kemarin. Elkan Bagot langsung jadi starter setelah diumumkan menjadi pemain anyar Gillingham FC. Pelatih Gillingham, Neil Harris, menurunkan bek timnas Indonesia itu sebagai starter melawan Dover Athletic dalam laga uji coba di Crabble Athletic Ground, Inggris, Sabtu 9 Juli malam waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6 trialis dalam skuad hari ini, 4 diantaranya menjadi starter. Pemain baru Elkan Bagot ada di dalamnya, tulis keterangan Gillingham FC dalam akun Twitternya. Diberitakan sebelumnya, Elkan memang sudah memperpanjang kontrak di Ipswich Town hingga tahun 2025. Meski begitu, The Tractors Boys julukan Ipswich Town memutuskan untuk meminjamkan Elkan demi mendapatkan menit bermain lebih. Elkan Bagot telah bergabung dengan klub Liga 2 Inggris Gillingham dengan status pinjaman selama satu musim, tulis keterangan Ipswich Town dalam laman resminya. Bek yang menandatangani kontrak 3 tahun baru di tahun bulan lalu akan menghabiskan musim 2022-2023 di Kent dengan tujuan mengambil menit reguler dengan Gillingham FC, sambung keterangan itu. Lebih lanjut, Ipswich Town berharap pemain berusia 19 tahun itu dapat menunjukkan tajinya di Persifil Stadium markas Gillingham FC. The Tractors Boys pun membocorkan tanggal kemungkinan debut Elkan di Gillingham FC. Pemain berusia 19 tahun itu bisa melakukan debut kompetitifnya untuk Gillingham dalam pertandingan pertama musim ini di AFC Wimbledon pada hari Sabtu 30 Juli, tulis Ipswich Town. Kami mendoakan yang terbaik untuk Elkan selama berada di Priestfield Stadium, tambah Ipswich Town mendoakan keberhasilan Elkan.